sekarang kita sudah hidup di akhir zaman. Semua dapat jelas di hadapan kita bahwa ciri-ciri kiamat kecil sudah kita rasakan. Mengingat terkadang terlalu banyak maksiat yang dilakukan, dosa yang menumpuk sehingga hati sedemikian keras, hingga diberi berbagai ujian kehidupan. Contoh-contoh kematian
terjadi dan kita rasakan. Maka kita sadar bahwa sekarang kita sudah berada di akhir zaman. Maka dari itu hadirin, kami mengajak untuk kita semua mempersiapkan diri agar tidak termasuk orang-orang yang lalai. Hadirin yang dirahmati Allah, ada dua hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dan selamat dari fitnah akhir zaman, yaitu yang pertama, perbaiki dan mengerat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin tidak boleh putus asa, dia tidak patah semangat mengharapkan pertolongannya. Yeah.